السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita yang bahagia ini, biiznillahi ta'ala kita akan tengok sedikit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan kitab Allah, yakni tentang kelebihan kalam Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Kerana kalaulah kita tidak gilirkan di antara Al-Quran dan hadis, nescaya kita tak akan dapat kemanisan al-iman dengan kitab Allah Taala dengan cara sepenuhnya. Kerana kitab Allah subhanahu wa ta'ala berhajat kepada as-sunnah lebih banyak daripada sunnah tadi itu berhajat kepada kitab Allahu jalla jalaluh. Dengan sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis yang sabit daripada baginda, yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta' dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abada in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara setelah daripada aku pejam mata. Tidak akan menyeleweng seseorang daripada jalan yang sebenar mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan pegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian alim ulama kita yang ada di atas muka bumi Tuhan ini sebagai pegang jawatan kuasa warasatul anbiya, dia tadi itu senantiasa kupaskan, menerangkan kepada kita akan dua sumber tadi, akan dua dasar tadi, sama ada Al-Quran bentuk fiqh, sama ada Al-Hadis bentuk fiqh, sama ada masalah pegangnya bentuk Quran ataupun pegangnya bentuk hadis Nabi, ataupun akhlak betul ke Quran, ataupun akhlak betul ke hadis Nabi.
Manusia kita pastilah kena lepas tiga perkara, barulah dia tadi itu berjaya. Maqam al-iman, maqam al-islam, maqam al-ihsan. Ada tiga perkara: Islam, iman, ihsan. Nescaya dijanjikan, jamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tersebut bi jannatin na'im, dengan syurga Allah taala yang tidak ada di dalamnya perkara yang kita telah lihat, perkara yang kita telah dengar, perkara yang telah litah di dalam hati kita. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nawi paham kata nikmat syurga dia tadi itu atas daripada khayalan seorang manusia berlipat ganda. Cuma berdasar kita tadi itu kenawi kena, barang siapa belakangi terhadap Al-Quran wa sunnah, dalam arti kata jauh, beriman dengan Quran, beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tak ada ambil mana ajaran Quran mari buat bentuk ke bab pegangnya, bentuk ke dalam masalah amalan, bentuk ke masalah budi pekerti akhlak dan sebagainya, maka orang ini jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak ada ambil mana hadis mai duk cara masalah pegangnya, masalah amal ibadat, masalah budi pekerti, masalah akhlak, maka orang ini adalah jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu sekadar kita berimeh mujarrad semata-mata, aku berimeh dengan Allah, berimeh dengan Rasulullah, berimeh dengan kitab Allah, berimeh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perlaksanaan kita tadaknya bersungguh dengan dua dasar tersebut, nescaya syurga bagi kita adalah jauh. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, Tuhan kata wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Kalaulah kamu itu mutaati akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu tadi itu akan dapatnya dihidayah, tidak lain tidak bukan khija bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan cahaya al-Islam, keterangan al-iman kepada umat manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa nak maka beriman, maka siapa dia tak si maka dia kufur. Tetapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ingatlah Allah taala sediakan seksaan daripada bakaran api neraka bagi mereka yang berpaling daripada ajaran yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, mari kita tengok, ama nak ambil sedikit daripada hadis-hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, kenapa kita kena ngaji hadis? Bagaimana kita nak jawab pada diri kita? Kenapa kita kena dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita kena belajar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Limazah? Kenapa? Al-jawab, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu manusia yang sepaham-paham orang terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Allah ni Nabi kita bawa menerangkan dengan tiga jalan. Wa ima dengan perkataan, wa ima dengan perwakte, wa ima dengan akuan. Allah taala suruh ke kita turut Nabi. Ayat tadi, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita taat kepada Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan dapat hidayah. Allah taala kata lagi, may yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat akan Rasul, nescaya dia taat akan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kata lagi, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bagi hak Rasul bawa datang, ikutlah. Bagi hak Tuhan Nabi kita tegah, maka kita menjauhi. Allah taala kata lagi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kata olehmu ya Rasulullah, terhadap mereka yang layak kata dia kasih kepada Allah dengan bibir mulut dia. Aku kasih pada ajaran Allah. Aku kasih kepada agama Islam. Aku kasih pada iman. Aku kasih pada al-ihsan. Tetapi Allah Ta'ala suruh kata, suruh ikut. Suruh tu ikut. Ikut akan Rasulullah. Suruh ta'ati. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut akan daku. Ikut jalan ni aku. Ikut perkataan aku. Ikut perwakti aku. Ikut akan aku wa aku. Yuhbibkumullah. Baru Tuhan tu kasih terhadap kita. Kalau kita kasih ke Tuhan, tak ada harga mana. Sebab itu adalah kewajipan kita. Tetapi Tuhan kasih kita, ini adalah kelebihan yang tidak terhingga. Nawak lagu mana nawi Tuhan kasih kita? Rusia? Kena ikut. Fattabi'uni. Ikut akan daku. Apa mana ikut? Yakni duduk di belakang. Jangan kita langgar akan dia. Perkataan, perbuatan, akuan. Pegangan, amal ibadah, budi pekerti, pahaman tentang urusan agama. Jangan langgar Nabi SAW. Itu mana ikut? Aku nak ikut Tok Imin. Lagu mana nak ikut Tok Imin sembahyang asar sana ni? Tok Imin rakuk, kita rakuk. Tok Imin sujud, kita sujud. Tok Imin salai, kita salai. Tok Imin takbir, kita takbir. Nidak takbir belum pada Tok Imin. Salih belum pada Tok Imin. Rakuk, sujud belum pada Tok Imin. Adakah layaknya kita sebagai makmum buat kerja lagu tu? Ijmuk ulama Islam dan orang awam semua kata semaya umpama tu tak sah. Hatta orang awam, hingga orang awam pun kata tak sah. Tetapi situ kita mikir boleh. Situ kita nampak. Akan tetapi kita langgar Rasulullah. Perkataan, perbuatan, akuan, bab pegangi, amal ibadat, budi pekerti, pemik agama, kita kata tak apa. Sedangkan dua perkara benda sama. Cuba kita mikir tengok. Di dalam akal fikiran kita, gananya telajak kita. Apabila kita mikir dan renung nak mikir, tak boleh mikir sore. Pasti kena mikir duduk dalam majalisul lail. Majlis-majlis mengingati dengan ajaran Quran, ajaran Rasulullah. Adanya muallim, adanya muhadir, ada orang mengajar, orang ada dengar, ada tempat yang berbahagia mulia, terutama dalam masa yang mulia. Kita boleh 3-4 perkara hari ini kita mai duduk dalam masjid. Satu, syarful makan. Mulia tempat, semulia-mulia tempat atas muka bumi ini, masjidullah. So, situ. Kemudian, afdalus zaman. Semulia-mulia masa kita duduk i'tikaf fi ashril awakhir min syahr Ramadan. Akhir daripada bulan Ramadan kita duduk i'tikaf. Yang itu masa. Yang ketiga kita dapat apa? Dapat ganjaran kita iman dan wahtisab. Kita beriman dengan Allah dan kita harap ganjaran daripada Allah. Apa lagi yang lebih untung daripada 3 perkara tersebut? Akan tetapi qalla man yafham. Sedikit daripada mereka yang nak faham. Bila nak faham? Apabila peluang tadi telah luput. Allahu Akbar. Janganlah kita melupukan peluang sedangkan peluang itu lalu atas diri kita. Kalaulah peluang tadi itu Tuhan beri. Peluang ni Allah Ta'ala beri. Tak ada orang lain boleh beri. Peluang Allah Ta'ala beri. Maka kita pun masuk duduk grup di dalam peluang tadi. Okat kita tu. Akan tetapi kita tak usaha dengan perbuatan, kekuatan hak Tuhan beri juga untuk menghasilkan peluang tadi menjadi peluang keemasan. Maka apabila dia pergi, tidak akan kembali walaupun satu detik, satu minit, satu siwit nanti pun tidak. Ini adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena mikir. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. So kita kira dulu, hitung dulu amalan kita sebelum daripada nak naik terima neraca timing ni. Hari ni kita duk berasa kata masalah agama ni masalah gapo orang panggil masalah kebudayaan, tanub tamniam prapeni. Nak percaya boleh pada agama, tak percaya boleh pada agama. Nak berimeh boleh pada agama, tak berimeh pun boleh pada agama. Agama ni menepati kepercayaan yang kita ambil boleh, tak ambil pun tak apa.
Ini banyak daripada syababil ummah. Pemuda-pemudi ummah hari ini banyak jadi gitu. Tak kira itijahat mana-mana, tak kira pemikiran mana-mana. Ghalik ke 80% pemuda-pemudi kita jadi gitu. Allahumma hdi syababana ajma'in. Minta Allah Ta'ala hidayah pada pemuda-pemudi kita. Banyak anu hari ini. Jadinya makbak sendiri pun tak boleh nak kontrol. Apatah lagi ustaz tu guru. Apatah lagi ahli jawab tu masjid dan sebagainya. Tak dak boleh nak pergi cara memikir mereka. Lima azah kenapa? Kerana kemajuan masa kita duduk ni tidak ada sempadan mengkesankan kepada akal anak cucu kita. Akal pemuda-pemudi kita. Kita nak buat lagu mana? Di situlah pendakwah tadi itu kena mikir cara-cara kita nak tarik mereka kembali klik pada agama Allah. Kalau dalam pandangan hamba, hafsah sekali penting sekali. Pemuda-pemuda terutama, kaum hak lelaki itulah. Saya, dia boleh nak dengar agama dengan cara penuh-penuh. Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni, dia mari masjid. Hak mari masjid ni, 80% balik ke kota. Hak tak mari, 20%. Ni kita kira balik, bilangi orang tiga wilayah. Hak lain pun tak tahu. 80% masuk masjid. Pemuda-pemuda, itu pemuda. Di kalangan lelaki. Cuma, pemikiran mereka tadi itu, ambo duk soal-soal lagi itu. Terkadanglah kalau masjid muhajirin kita tak ada nak puji dak. Alhamdulillah, sebab golik kualiti orang goliknya Tok Khatib tadi itu cedeng acara molek. Kelebihan masjid apabila duk dalam bandar, duk di dalam tempat yang apa nama orang bertamadun, memang ia ada keistimewaan kunafab tak sama. Cuma hak amal nak keceknya, bukan semua pemuda-pemudi ni tubik semaya di bandar. Tak. Ya tekah dengan orang Arab. Orang Arab ni, pemuda-pemudi dia beranak di kampung tapi hidup bandar balik ke gitu. Penuh puak di bandar tu, puak pemuda mari kampung belaka. Tapi di negara kita, terutama di selatan kita ni, balik pemuda-pemudi kita ada di Ariyah, ada di kampung-kampung dan sebagainya. Maka mereka itu adalah syababil ummah. Memang syababil ummah. Cuma khutbah tadi itu tak ada gapo orang panggil kata, tidak ada berkesan sangat kepada pemikiran mereka. Sebab itulah apabila keluar tubik mai duk bandar, mula punuh dengan dadah, dengan berjudi, dengan gapo lagi, dengan orang perempuan, dengan tu dengan ni. Penuh-penuh. Maka tidak ada kuasa mana-mana boleh nak halangkan perkara tersebut. Hatta majlis jala ataupun majlis tanding, majlis naratiwat, tak kuasa. Sebab ia atas daripada kuasa mereka. Nagi murid mereka pun tak boleh. Sebab mereka tidak ada kuasa nak mengatasi perkara tersebut. Cuma kita kena buat lagu mana. Nak harap kepada orang lain tak boleh dah. Harap kepada mulut seseorang pendakwah ataupun ahli yang jaganya masjid dan sebagainya, kena masukkan di dalam akal fikiran tadi itu fahaman Islam yang sebenar. Umat kita ni banyak jadi mangsa. Amba belum pada nak masuk ni sebagai pemukaddimah. Kata kita berhajat pada hadis Nabi ni, balah mana? Umat kita ni banyak jadi mangsa. Mangsa kepada dadah, satu muka. Mangsa kepada cara pahami salah, satu mangsa. Mangsa kepada mangsa ni mana ya. Jadi seumpama dia tadi itu dikena gunakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tak terkabar. Dengan sebab apa jadi mudah tu akal fikiran manusia boleh terima perkara tersebut? Kerana tidak ada antibodi langsung. Antibodi mana? Tahan virus, cara mikir yang salah tu nak masuk, tak ada. Sehingga syababil ummah, tempat kita ni, mujur masa sahwah kita ni, log cyber kita ni ada kekuatan, ada TikTok,
adanya Facebook, adanya live, ada tu ada ni, boleh sebar. Terkadang hak mari depan kita ni 300 orang. Orang hak dengar ni beribu. Lagi banyak lagi. Itu kelebihan. Akan tetapi apabila mereka tadi itu tak pandai nak guna perkara tersebut, sehingga satu benda yang duduk dalam hati manusia jadi beku tu, tak boleh kita bergaduh sangat kepada Quran, bergaduh sangat kepada hadis. Tahap mula-mula nyepahai kata Quran dan hadis ni benda kepanasan. Kalau ngaji Quran dan ngaji hadis jadi panas. Kalau tahap tinggi sikit, ngaji Quran, ngaji hadis membawa pada kesesatan. Tinggi benar, ngaji Quran, ngaji hadis sebab jadi kekufuran. Apabila kita boleh tiga darajat ni terhadap umat al-Islamiyah kita ni, tak rak nak lahong. Tok imam kita tak rak nak kecek, tok khatib kita tak rak nak kecek, pendakwah tak rak nak ceramah. Buat apa? Kerana tak masuk di dalam hati kebenaran cahaya daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka semangat orang umpama tadi terhadap umat Islam yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Yemen, yang berlaku di Janub Masri ataupun orang panggil Saina, tak ada kesan sikit pun terhadap pehemi-pehemi keuntungan di dalam akal fikiran umat manusia. Tak ada, tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab ummah tadi itu tenggelam di dalam benda yang dia tadi sengka kata itu adalah jalan hidayah, sebenar itu adalah jalan yang jalan kegelapan. Dengan sebab itu, mari kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ni berhajat sebab ayat Quran tersebut tadi. Amma nak ambil kelebihan. Kerana tempat tajawi kita ni, kita kena tahu strategi cara nak dakwah. Nak dakwah lagu mana? Orang tempat kita ni, ia suka kepada fadail. Apa mana fadail? Fadail ni mana kelebihan. Kenapa boleh jadi gitu? Amma tak sesetuh lagi situ. Takut jadi tak sesuai dengan masa dan tempat. Tetapi we faham kata, apabila manusia orang ramai tadi itu tu awam semua, kalau rakyat bab fadailul a'mal, penuh ikut di mana-mana, penuh belaka. Kalau wa amalan ni boleh begini, wa amalan ni boleh begini, wa amalan ni boleh begini, maka itu adalah satu cara yang sebagai pendakwah tu kena tahu mad'u dia tu setengah balik ana. Ya chop yang ngai. Ya peh ya nok lagu mana? Maka kita kena faham di situ. Apabila faham tangga mula-mula kita nak jadi pendakwah, kena peh orang kita nak dakwah, ya kena ikut anda. Kena turut juga. Cuma depan kita ada dua. Pertama, nak menggemarkan tentang amalan dengan perkara hak sungguh. Dengan hadis sahih, dengan hadis hasan, hadis makbul dan sebagainya. Satu kumpulan lagi, nak gemar juga umat manusia, tapi dengan perkara yang tak benar. Wari hadis pelesu, bawa hadis yang tak tahu mari di mana dan sebagainya, daripada cerita-cerita, hikayat-hikayat untuk menggemarkan manusia, untuk menggerakkan hati untuk buat amal. Cuma dua depan kita ni, hak ni wa amal dengan cara bergemar dengan hadis yang sabit, hak ni wa amal dengan cara bergemar dengan hadis tak sabit. Depan kita ni natijah tu baik tak sama. Hak ni ya wak betul dengan cara, betul dengan cara, kamar dia hak ni ya wak galik ke tak betul dengan cara. Mak ada sebut gitu. Nawi kita faham. Kenapa? Kerana tiap-tiap benda hak kena, pastilah dia bawa pada benda hak kena. Tiap-tiap benda hak tak kena, pasti dia bawa pada penyelewengan. Maka kita tak sini nak setuh lagi situ. Mari kita tengok sini. Nabi SAW, dia terima kitab ni. Kitab Al-Quran. Terkadang, Quran ni banyak mah kita. Amba yakin kata setiap umur hak duk dengar ni adalah kau Quran sebuah seorang. Terkadang sebuah seorang dalam umur ada 7 orang, sebuah seorang Quran sesak.
Terkadang banyak ada tu. Maka Quran ni cara kita nak ambil bedah dengan dia walah. Sebab Quran ya royak kita kata inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hi aqwam. Dia nak pimpinkan kita kepada jalan yang lulus. Mana jalan kemajuan? Siapa dia nak maju, kena ngaji Quran. Siapa dia nak kuat, kena ngaji Quran. Siapa dia nak kenal cara hidup, kena ngaji Quran. Siapa dia nak imarah imarah dunia, imarah akhirat, kena ngaji Quran. Siapa dia nak tahu PA perangai musuh tu, kena ngaji Quran. Semua tadi itu tu duk di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak tanya sepatah. Tanya diri kan? Kita umurnya ana dah tahun ni. Jawab sendiri. Maka soal Quran 30 juzuk. Ayat 9230 menit ayat. Surah 114 surah. Berapa ayat, berapa surah, berapa juz hak kita pehe, hak tu herayat hak kita. Hak tu herayat hak kita, kita boleh pehe. Berapa ayat, berapa surah, berapa juzuk? Ukur. Sebab kenapa nak tanya gini? Sebab apabila kita masuk syurga esok, manzilah kita, pangkat kita nak masuk dalam syurga, tinggi menepati ayat hak kita ngaji, menepati ayat hak kita belajar, menepati ayat hak kita tadabbur, menepati ayat hak kita baca, itulah darajat kita. Kalau tanya kita, kita nak tak darajat? Mi kerai bang nak ti ni, mai tongkan tamneng nak Allah Subhanahu wa taala. Tu kun yom tongkan tamneng. Chu siang, kiati yot nak Allah Subhanahu wa taala. La raja tam yang rai. Hai rau dai sing ti Allah Subhanahu wa taala dai san ya awaini al-Quran. Nabi dai san ya awaini wacana khong tan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cha tam yang rai. เราจะนิ่งเฉยโดยไม่ประกอบศาสนกิจอะไรอย่างนั้นหรือว่าเราจะปฏิบัติการงานของเราศาสนกิจของเราให้ถูกต้องตามความต้องการของหลักการศาสนาโดยผ่านรากฐานอัลกุรอานและวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าเราจะทำอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรตอนนั้นดูละฮันkalau kita tak boleh nak faham situhanya kita hidup dunia ni fikir umat Islam ni kelakan kit kong prajajat Islam bang ti rau yu kap kon ti mai chai muslim tang sasanik au kwam kit kong kong ma chai au kwam rusuk kong kong ma chai kwam kit kwam rusuk kong kon tang sasanik mai de kiao kong arai leoy kap kan pen yu kong kon muslimชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากเขาเพราะว่ามุสลิมคนคนหนึ่งเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ในโลกดุนยานี้และเราจะไม่จากไปจริงอยู่ว่าศาสนาอื่นหรือว่าศาสนิกอื่นเราสามารถคบหาสมาคมกับเขาได้แต่ว่าเขาคิดว่าเขาอยู่แค่โลกบนดุนยานี้เขาตายไปเขาก็มายังโลกดุนยานี้แต่คนมุสลิมไม่ใช่ความคิดอย่างนั้นมุสลิมเนี่ยจากโลกนี้ไปเราจะไม่หวนกลับมายังโลกนี้โดยเด็ดขาดนอกเสียจากว่าเราจะไปโลกหน้าโลกหน้าก็คือดารุลอาคิเราะห์วะอินนัลอาคิเราะตะฮิยัลฮัยวานลาวกานูยะอ์ลามูนแท้ที่จริงโลกหน้าเป็นโลกที่นิรันดรโลกที่ไม่มีความตายอยู่ในนั้นไม่มีความลำบากอยู่นั้นทุกอย่างอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะประทานประเคนให้เราทุกอย่างสิ่งที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าดารุลอาคิเราะห์เป็นดารเป็นสวงสวรรค์ที่ให้การตอบแทนการประกอบศาสนกิจในโลกดุนยานี้ kalau gitu Allah سبحانه และ تعالى nawi kita beramal dengan Quran. Maka kita kalau beramal dengan Quran, kita boleh gapo?
เราได้อะไรเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอัลกุรอานปฏิบัติตามหลักการอัลกุรอานปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฉบับในอัลกุรอานแบบฉบับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามาแสดงให้เราเห็นทั้งคำพูดของท่านการกระทำของท่านหรือการยอมรับของท่านนบีต่อการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ที่ทำต่อหน้านบีหรือว่าซอฮาบะห์ทำรับหลังนบีแต่ข่าวนั้นถึงนบีนบีให้การยอมรับสิ่งดังกล่าวเราจะทำยังไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษต้นหนึ่งรายงานโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามบุคอรีริวายะอีกันอากันอินหะดีษจากท่านอุสมานดาริปะดาอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซับดาดังนั้นฟังดูนบีจะบอกอะไรให้กับเราหะดีษนี้หะดีษซอฮีห์tak ada kata tak sahih sahih eh nak ayat gapo hadis sahih ni? Hadis sahih ni menepati duit hak sahih kalau sebut duit cakap celak atok kenal walak kita anak-anak kita kita hajar mula-mula anak-anak kita cara nak bila duit nak tambah duit lagu mana kita nak ambil duit gapo wik dia belajar kru doak di maskalah ustaz doak di maskalah di madrasah ambil bank kamu. Seolah kata duit plong tadi itu, mari ha ni. Kalau beli seribu, tambahnya anda. Kalau beli minyak ni gini-gini, ada sekolah-sekolah yang mu'amalah umpama tu. Cuma, duit bank kamu tadi tu. Duit hak plong tadi tu. Duit plesu tadi tu. Nak pergi beli di talat main ni, kita boleh tak? Tagi nak pergi, setelah lagi nak pergi beli buka pasal masalah. Nak beli air tebu ke air tuak ke air apa kata gila kita berahi nak akil nak minum boleh ke laku ke tak abadan tak laku semua orang kita ni pahal kata tak laku belaka tapi apa tak pahal kata hadis maudhu' tu tak laku di sisi Allah Ta'ala hadis maudhu' hadis palsu tak laku di sisi Allah Ta'ala tak laku dalam agama Islam kita tapi apa benda tadi tu banyak sangat duk berlari dengan sebab kita cuai masalah tu. Dengan sebab kita tadi itu berasa kata tak apa. Sedangkan bak duit kita tak boleh. Benda sama je tu. Cuba kita kira. Lepas tu kita tahu main lagu mana. Hadis pelesu tak pelesu. Tahu main lagu mana. Setengah-setengah orang kita ni. Dia kata, apa tahu main lagu mana. Tak salah dia tanya. Maka kita jawab atas hadis pelesu ni. Hadis tak tahu mari di mana. Kalau dia mau tahu kata hadis ni mari di mana. Cara ayat tak mari di mana. Nak ayat tak boleh juga. Tanyalah biar yang dia sikah. Maka tak ada juga. Saya rengan ke mimi. Mika tua bot laktan. Putih rengan hadis ke mimi. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sawab kata Nabi. Ti rengan hadis ni. Kerai kau yang mai rulai. Lalu cai hadis yang nan mapatibat sasana kit kong rau. Cai hadis yang nan mapel laksata kong rau dah yang rai. Leh lagu ana. Ini tepat yang kita kena mikir. Kalau tak mikir situ ya Allah. Rugilah kita. Buka syarikat besar, buka syarikat besar. Bulan puasa ni 10 akhir ni orang pakat beli nak raya misal kata. Orang pakat halal duit kamu kita belaka, kita pun terima, terima, terima. Tu duit kamu. Kita terima. Nak kita taruh tanakan mana nak terima. Jaket tangan dalam gambar-gambar ni, tanakan Krung Thai ke, tanakan Krung Tape ke, nak terima duit kamu hak kita menego di talat mai kita. Ceraya man fa'ala hadza. Pian awak lah tu. Tak ada. Akan tetapi hadis pelesu tak tahu mai di mana ada mati saja. Siapa yang tak tahu dari kitab mana tak ada, kitab hadis tu tak ada. Kita percaya. Ya. Ini apa panggil morasum. Silap parak tu kita tu. Sebab tu majlis kita ni, majlis muhajirin kita ni, ini keistimewaan. Sebagai contoh yang baik bagi umat Nusantara dengan cara umum, umat tani dengan cara khusus, kata hadis pasti kena pakai hadis hak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni biar ya? Hadis ni Bukhari raya. Cek boleh? Huh? Sahih Bukhari ada ni maktabah atas kita ni. Raya, Haji Syekh apa tak apa, tak email tak apa. Eh cek masjid apa tak apa. Mana tengok hadis Sahih Bukhari? Di waktu baik. Ustaz kita ramai dalam masjid ni.
Dia bertanya hadis Sahih Bukhari balas mana? Ni, dia tunjuk wik kita. Itu cara kita, kita orang awam nak meningkatkan apa nama? Nak meningkatkan kedudukan kita. Ni terkadang kita orang awam tak sila langsung meningkat kedudukan kita. Bagaimana kita nak jadi mengatasi duduk depan? Mengatasi duduk depan. Kita nak duduk depan kena wipanlah. Daripada Uthman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu. Hadis ni kita dengar semua. Cuma nafah orang syarah berlain ni. Ayat dak makan semua, golek dak makan semua, gula dak makan semua, gula ayat tu. Tapi hak ning tak serupa hak ni. Hak ning tak serupa hak ni. Sedap di lidah tak serupa. Itu panggil nafas. Nafah orang tak serupa. Pada waktu kita masa duduk ngaji dulu, bagi orang ngaji yang tahulah kitab Majmu' Imam Nawawi besar duk gitu tu 27 jilid. Imam syarah siapa bab janaiz ala ma'azkub meninggal. Mari orang lain syarah pula. Al-Mazini syarah. Mati, tak sempurna. Mari Subki mati. Mari Muti'i mati. Pak orang nak boleh tapa 27 jilid. Kalau kita baca di awal hingga akhir, hei, nafas lain-lain. Nafas dia. Salah kata, baca hak ni wasa gini, hak ni wasa lain. Nafas. Supa juga dengan Yahudi ya. Nabi SAW, dia cara orang Yahudi tua. Mata tak nampak. Hadis sahih ni. Suak, Nabi suak weh. Apabila Nabi tinggal, Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk, Abu Bakar suak juga. Dia kata, mung ni bukan orang dulu ni. Mata tak nampak. Tahu main lagu mana? Bukan orang dulu. Kerana Nabi yang ia mamuh wi kamar dia, dia suak. Abu Bakar suak dengan tak mamuh wi. Buah butih. Wah tamah tu weh, tapi suak. Dia kata orang lain-lain. Tu Abu Bakar dah. Abu Bakar meninggal, datuk ni umur banyak. Marinya Umar. Umar ni tak uwe butih. Dia tak tahu dia orang jatah ke? Allah dengan butih-butih. Dia kata bukan ni orang tadi. Bukan orang lain. Nak ayat ternafas orang tak sama. Walaupun hadis tu lah, walaupun ayat Quran tu lah, walaupun kitab tu lah. Tapi nafas tak serupa. Itulah kekuatan. Hadza fadlullahi yu'tihi may yasha. Kelebihan Allah Ta'ala wi tak sama. Khairukum, Nabi kata sebaik-baik kamu. 10 minit insyaAllah. Khairukum, sebaik-baik kamu. Kalau Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita dengar hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik sebaik-baik korun orang hadduk korun sekali dengan aku. Khairun nasi, sebaik-baik manusia orang hadduk sekali dengan aku. Sahabat kita memisit ada hak. Summa yalinahum, summa yalunahum, malaikat kama dia oleh meringi sahabat tabi'in. Kita tak ada hak. Kama dia summa yalunahum atba'i tabi'in, kita tak ada hak. Percaca ti dila ti sud kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke sawak kong tan Nabi, sahabat sahabat kong tan Nabi ti chai chiwit kap tan Nabi, ruam kap tan Nabi, nan ke sing ti di ti sud. เป็นคนที่ดีที่สุดเป็นสัตวะที่ดีที่สุดเราหมดสิทธิ์ ada hak. หลังจากนั้นตาบีอีนเป็นสิทธิ์ของอัสซาบะไม่ทันพบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นอัตบะอิตาบีอีนผู้ที่ทันกับตาบีอีนแต่ไม่ทันกับซอฮาบะเราก็ไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันกะลิมะห์ ghaib คําว่า ghaibเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเลย tapi sini เรามีโอกาส khairukum sebaik-baik kamu sebaik-baik kamu ประชาชาติที่ดีที่สุดสู่เจ้าที่ดีที่สุด man ta'allamal quran Nabi kata Allah ผู้ใดก็ตามที่ทำการศึกษาอัลกุรอาน ta'allamal quran ศึกษาหาความรู้จากความหมายอธิบายอัลกุรอานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวว่าคอยรุกุมมันกรออัลกุรอานลาคอยรุกุมมันซะมิอัลกุรอานลานบีไม่ได้กล่าวว่าประชาชาติของสู่เจ้าที่ดีเลิศที่สุด
คือผู้ที่ฟังอัลกุรอานผู้ที่อ่านอัลกุรอานละนบีไม่ได้กล่าวไว้ว่าอย่างนั้นแต่นบีกล่าวว่ามันตะอัลลัมอัลกุรอานผู้ที่ศึกษาอัตความหมายอัตถอธิบายในคัมภีร์อัลกุรอานตัวเดียวทบะตุมัจลิสอุมปามานี่มัจลิสดิมุฮาจิรินกิตานี่10 akhir daripada bulan Ramadan kita mengadakan majalis ma'al Quran, majalis ta'lim al-Quran 10 ayat, 5 ayat, 6 ayat. Kenapa kita buat tu? Kerana apabila kita klik duk kampung kita lepas pada i'tikaf, kita ada fikrah, ada cara mikir kita nak buat sepanjang tahun, sepanjang sebelah bulan tadi itu, dalam seminggu ke, dalam sebulan ke, we ada ma'al Quran, ma'a ta'lim al-Quran dan sebagainya. Buat apa? Kerana nak masuk khairukum, sebaik-baik kamu. Boleh semua buat kita ni, hak dengar semua nak datang masjid ni, masuk ni khairukum. Tapi syarat, Nabi datangkan dengan isim syarat. Ismu syar man. Mereka mana nak mulia ya Rasulullah? Man ta'allam al-Quran. Mulia boleh, tapi orang hak mengajak, mengaji al-Quran. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah, amma dengar kata masjid Muhajirin ini banyak. Ada masjid-masjid lain lagi, ada qiraati lagi, ada apa nama majlis tafsir Quran lagi dan sebagainya. Itu hak kita nak. Kalau Quran ia masuk duk dalam hati umat, boleh umat tadi itu piping agama Islam boleh naik. Supaya kalau Quran masuk dalam hati tok nebel kita. Masuk dalam hati nayu obata obaca agapo apa kata gilalah. Supaya sebab dalam Islam kita khairul jahiliyah, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Islam tak menghampakan kebolehan orang. Orang ni dalam jahiliyah dia ada pangkat yang tinggi. Apabila dia masuk dalam Islam, pangkat yang tinggi juga. Orang kita kurang lagi faham Islam hak kena. Apabila dia masuk faham Islam hak kena, dia tinggi juga pangkat. Sebab tu kita fokus kepada orang hak bijak. Barang siapa jalan umpama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni berjaya derah. Derah jaya. Nabi dakwah Umar. Nabi tengok hemah dia. Nuk Abu Jahal. Abu Jahal ni nama Amr bin Hisham. Ha ni Umar ibn Khattab. Nabi berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umarain. Hei Islam, akaklah Islam dengan sebab dua orang ni. Minta Tuhan mulah pilih. Allah Ta'ala pilih Umar ibn Khattab, tak pilih Amr ibn Hisham. Tapi hati Nabi nak. Sebab tu kita ni kena hemuh kita, kena terbuka. Orang ngaji, ngaji sirah Nabi, mengajinya hadis, ngaji Quran, kena cedik. Kena kayuh duduk depan. Tak boleh duduk tempat tula. Tak boleh duduk lihat belakang. Tak boleh duduk tepi. Tak boleh duduk kone. Kena duduk atas. Kami duduk di atas kepala. Nak duduk di atas kepala boleh. Khairukum man ta'allama. Mereka yang mengaji. Nak orang ngaji. Sebab tu al-Imam Syafi'i ia kata, in arada ad-dunya fa'alika bil ilm, wa in arada al-akhirata fa'alika bil ilm, wa in arada bihima fa'alika bil ilm. Siapa dia nak mulia dalam dunia? Ilmu. Siapa dia nak mulia akhirat? Ilmu. Siapa dia nak mulia dunia akhirat? Ilmu. Yakin sini. Orang tak panggil pergi siapa pocok maghrib pergi mengajar raja ke mengajar siapa. Malaikat ahli ilmu. Boleh masuk di dalam kota raja. Boleh masuk menjadi penasihat bagi Syekhul Islam dan sebagainya. Semua tadi. Ilmu. Ahli ilm. Tuhan raya katanya nak akad. Maka kita masuk dalam itu. Mana Tuhan nak akad? Yarfa'illah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akad darajat ahli ilm. Sebab tu calung diri kita. Oh, ambo ni orang umur banyak dah tak ada nak ngaji. Ha, la, 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 la. Islam tak saya kecil tu. Suhaib bin Ammar bin Yasir. Banyak anu dia. Umur dia boleh bantu Islam dengan Sumayyah dia. Banyak anu. Tuar dah. Putih habis dah. Tapi awal syuhada'i fil Islam tercatat. Kata semua orang mati syahid, pahala naik ganjaran di atas nama dia, Ammar ibn Yasir. Itu hemoh. Umar ibn Khattab mengaji Quran lepas daripada tajawaz 40. Lepas kita,
Hak lain lagi tajawuz 50, tajawuz 60, banyak pada 40 atas lagi 50 60. Hak nak hati kita tadi itu ada ke tak? Niat ke tak yang aku nak ngaji Quran ambil dia wah hingga akhir, niat ke tak? Kalau niat, insya-Allah pahala tu boleh dah. Lepas tu kita jalan boleh pula pahala 2 3 4 kali ganda. Man ta'allamal Quran, orang hak ngaji Quran. Ngaji Quran ni ngaji yang mana? Semenek mana ayat? Yang pertama, mengaji baca. So, yang kedua, mengaji hukum hakim yang ada di dalam Quran. Yang ketiga, mengaji cara nak beramal dengan Quran. Yang keempat, mengaji cara kita nak jaga Quran daripada gangguan kacauan orang mana-mana terhadap Quran kita pak tangga. Maka itulah dinamakan man ta'allamal Quran, mereka yang mengaji Quran. Masuk dalam khairukum. Akhirat esok gini nak oyak we tahu. Akhirat esok puak mengaji Quran ini ahlullahi wa khassatuhu, Allah Taala panggil sendiri. Mano ahli aku dok mano? Kek VIP hak aku ni dok mano? Para-para nabi diri betul sekali dengan malaikat. Buka jalan wi ahli Quran masuk mari dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata kan. Terkadang kita duk kapur eh tak kenal, tapi kita mengadakan tempat mengaji Quran. Amogi di betung. Masuk jauh dalam bukit. Tapi orang mengaji Quran supaya pakai ye supaya umpama gagak di kalangan orang perempuan. Ngajar Quran dalam ibu bukit. Subhanallah. Benar sungguh. Mereka yang benar dengan Allah, maka Allah Ta'ala benar dengan dia. Siapa dia benar dengan Islam, Allah Ta'ala weh benar dengan dia. Kemudian ngaji saja mulia lah, boleh dua sini. Wa'allamahu, dan Allah mengajar Quran. Mengajar Quran pun lebih masuk di dalam ni. Cuma ulama kata orang ngaji Quran dengan orang mengajar Quran, kalau nak kira hak mana ditinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggi orang ngajar. Hawa apa? Kerana innallaha subhanahu wa ta'ala yusalli ala muallimil khair. Allah Ta'ala selawat di atas orang hak ngajar benda baik kepada manusia. Hak ngajar baik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimi. Siapa lagi nak lebih elok di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hei umat Islam, pintu syurga buka luas bagi kita. Kita nak masuk pintu mana? Aku tak pandai mengajar sebab lidahku tak fasih. Ha, kita sokong dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda, dengan cara mikir. Jangan duduk sekat, jangan duduk letih, jangan duduk betih dia. Hak ni pandai nak tulis. Ha, tulis. Hak ni pandai nak chair. Chair tak apa lah. Sekarang ni chair. Ah, cek. Gi hatta ada klum tu klum ni, wi pakak dengan Allahu Akbar. Masuk di dalam wa'allamahu. Payah kan kita nak buat amal hari ni? Tak ada payah. Sebab itu kita nak buat benda hak kita nak faham. Hak naknya ngaji serta mengajar. Maka hari ni kita akak di hati. Aku ada tanah sebidai tu. Nak buat kau tempat mengajar Quran apa? Anak ada seorang nak wakaf untuk buat mengajar Quran apa? Duit ada satu-satu bekas untuk nak beli Quran, untuk nak wakah ke? Ikut kita nak buat lain bidang mana. Ataupun kita nak hatta orang ngaji. Orang ni nak ngaji Quran, hatta we makan ke dia, we bulan ni ke? Ikut. Maka kita akan fa'ajruhu sawa, pahala tadi itu sama. Itulah kita wa'amal dengan Al-Quran, itu wa'amal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah supaya tak mengganggukan, supaya kita boleh berdoa pula lepas badan ni dan kita boleh rehat nak berzikir, baca azkar dan sebagainya. Mudah-mudahan perkara yang dengar tadi itu tertanam di dalam jiwa kita. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bukakan mata hati kita supaya kita jadi ahli Al-Quran, orang batu Quran, orang sokong Quran, orang jaganya ajaran Quran. Dan kita harap daripada Allah Ta'ala memasukkan syurga kita semua pada hari ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala himpunkan sekalian manusia. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamihi ayja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.